Mah Siti Sararai Sudin memberi kesan yang amat mendalam buat seluruh rakyat Malaysia, terutamanya ahli keluarga serta suami. Shahmira Mohamad atau dikenali sebagai Shuib Sepatu telah mendirikan rumah tangga bersama arwah selama 10 tahun. Kini merupakan seorang bapa tunggal membesarkan anak-anaknya yang terdiri daripada 3 orang lelaki dan seorang perempuan. Sifat arwah yang merupakan seorang yang ceria, manja dan pandai mengambil hati menjadikan dirinya sangat disenangi ramai. Bukan sahaja seorang anak yang baik serta seorang isteri yang taat pada suami, kisah arwah yang banyak membuat kebaikan secara senyap sewaktu masih hidup juga ternyata telah menjadi sumber inspirasi buat sesetengah golongan masyarakat. Malahan, cara layanan dan didikan Shuib sebagai suami yang menjadi pembimbing isteri juga menjadi pemangkin semangat ramai dalam kalangan pasangan yang turut menjadikan pasangan ini antara inspirasi. Itu dia para penonton, Shuib merupakan salah seorang tetamu kita pada hari ini. Dan seperti mana kita katakan tadi, Hawa, pada hari ini kita ingin membincangkan bagaimana seorang suami menyantuni isteri dan bagaimana isteri juga boleh menyokong dan menjadi tulang belakang kepada suami. Dan kita nak tahu tentang kisah Shuib adalah teladan manusia sesama manusia. Tapi hari ini kita ingin terus menghayati bagaimana cara Rasulullah boleh kita ikuti. Ya, insyaAllah. Dan hari ini, selain daripada Shuib, kita juga bersama dengan Ustaz Herianto Rizal Rukman di studio. Apa khabar, Ustaz? Ciao. Ustaz, saya ini rasa cukup bangga. Alhamdulillah, syukur dah lama kami tak menerima tetamu di studio. Jadi, alhamdulillah, terima kasih Ustaz bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita boleh putus reben lah. Boleh, insyaAllah. Dan seperti mana yang kita dah war-warkan tadi bersama dengan kita dalam talian adalah Shuib yang telah pun bersedia. Assalamualaikum, Shuib. Salam. Salam Maulidur Rasul. Salam Maulidur Rasul, bang. Sihat ke? Shuib, awak kat rumah macam tu sangat siang ke malam, Shuib? Kita siang langsung, eh? Saya sekarang ni tengah salji kat sini. Tengah salji pula. Okey, baik. Alhamdulillah ke semua tetamu-tamu. Baru saja lepas musim luruh. Dalam maksud dia tu. Okey, apa pun kepada para penonton, kedua-dua tamu telah pun bersama dengan kita, tetapi ada suatu perkongsian lagi yang ingin kami berikan kepada anda. Kita sama-sama saksikan. Sambutan Maulidur Rasul yang disambut pada setiap tahun bukan sahaja dapat dijadikan sebagai landasan dalam meningkatkan rasa cinta dan kasih kepada Rasulullah SAW, malah ia juga dapat dijadikan sebagai peluang untuk menyuburkan rasa sayang terhadap pasangan masing-masing. Sifat terpuji Rasulullah yang terdahulu menjadi teladan dan peranan dalam membantu membentuk sikap manusia ke arah yang lebih sempurna. Antara sunnah-sunnah Rasulullah yang sering menjadi ikutan ialah seperti doa ketika memakai baju baharu, tidur dalam keadaan berwuduk serta sering membuat sedekah jariah. Dalam mengendalikan rumah tangga pula, Rasulullah juga sentiasa menyantuni dan mendidik pasangannya dengan baik sebagai tanda kasih sayang terhadap isteri-isterinya. Terdahulu, antara cara Rasulullah melayani isterinya ialah dengan sentiasa berlemah lembut, melayani dan memanjakan isteri, sering membantu pekerjaan rumah tangga serta memanggil isteri dengan panggilan manja. Sikap mesra dan layanan Rasulullah terhadap isterinya ternyata dapat dijadikan sebagai contoh dan tauladan di dalam satu perhubungan supaya ianya menjadi lebih harmoni dan berkekalan. Seberingkas satu perkongsian sebagai membuka bicara topik kita pada hari ini. Dan untuk hari ini memang kita sedang menyaksikan wanita hari ini. Tapi hari ini cukup sesuai untuk semua para suami, para isteri, tak kira lelaki, perempuan, masih bujang sekalipun. Kerana inilah di mana kita berpeluang untuk mendalami dan bagaimana kepribadian Rasulullah dalam menyantuni seorang isteri dan juga seorang insan yang lain. Ya, dan hari ini kita nak tahu bagaimana baginda menyantuni isteri baginda, insyaAllah. Dan sebelum kita bertanyakan kepada Shuib sebagai mukadimahnya, Ustaz Hari, apa yang penonton dan kita kena tahu tentang cara baginda Nabi Muhammad SAW menyantuni isterinya, Ustaz? Baik, apa Farin ya, dan seluruh penonton wanita hari ini. Pertama sekali yang perlu kita tahu ialah bahawa apa disebut oleh Rasul SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebab baik kalian orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan isterinya, dengan menyantui anak-anaknya. Dan aku daripada kalian-kalian, aku yang lebih baik.
Sebab itu, maknanya nak memberikan gambaran apa yang kita bincang hari ini, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri declare bahawa baginda adalah contoh yang terbaik untuk nak menyantuni, nak apa nama ni, dalam konteks untuk berbuat baik kepada isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bila Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut begitu, menunjukkan bahawa dia pakai mask ni. Mengah sikit. Jadi menunjukkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang meletakkan dalam konteks hubungan dengan isteri itu, salah satunya adalah memastikan isteri sentiasa rasa bahawa dia diberikan suatu kedudukan. Tuan Farin. Nampak tak, Farin? Faham. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah yang dinukilkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada banyak kisah-kisah sehingga sampai tahap bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu orang nabi dan juga kalau ketika itu pemimpin. Ada riwayat yang menyebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Safiyyah, ini isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Safiyyah ni kata sahabat, aku lihat Rasul membetulkan tempat duduk Safiyyah di atas tunggangannya. Tunggangan yang Safiyyah nak naik ni. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri baginda. Maknanya rendahkan diri ni macam kita berteleku, Farin. Supaya Safiyyah boleh meletakkan atas kaki. Kaki Safiyyah tu di atas kaki Rasul SAW untuk naik ke atas tunggangan tadi. Sebab itu hari ini kalau orang cerita pasal buka pintu. Buka pintu. Sebenarnya Rasul SAW dah buat lama. Cuma kita rasa macam tu orang putih punya. Alah, macam orang putih no, kata dia. Tak, Rasul SAW sebenarnya buat dah benda tu. Bagi peha ni, iski naik. Naik di pijak atas ni dan untuk naikkan di atas tunggangan baginda Rasul SAW. Okey, kita nak dengar banyak lagi kisah-kisah perkongsian daripada Ustaz. Dan kita juga nak pertanyakan pada Syuaib lah. Syuaib, kalau kita lihatlah daripada kisah Syuaib dan juga arwah Siti Sarah sendiri kan, dah menjadikan satu inspirasi kepada ramai orang di luar sana, khususnya para suami dan juga isteri. Dan kalau kita lihat Syuaib sendiri, kalau boleh kongsikan dengan kita kan, kita melihat sebenarnya kebaikan Siti Sarah tu sehingga ke hari ini menjadi sebutan. Dan pastinya juga ada perkaitan dengan didikan dan bimbingan daripada Syuaib sendiri. Mungkin ada di celah-celah itu segala didikan, segala kemanjaan yang melahirkan, menzahirkan satu contoh itu kepada semua. Kabarnya Syuaib urut kaki Siti Sarah, panggil bidadari, arwah bidadari dan macam-macam lagi. Kita nak Syuaib kongsikan. Silakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul. Terima kasih Abang Farin. Terima kasih banyak wanita hari ini. Terima kasih banyak Hawa, Ustaz. Hawa, apa ni? Anan, saya rasa saya jumpa Ustaz Haryanto dekat Mekah kan? Betul, dengan Sarah. Allah. Kita dah sebut yang saya rasa, saya terasa deja vu. Allahu Akbar. Betul lah tu. Baik, saya ni kalau nak cerita pasal arwah ni, kalau nak cerita kan, orang nampak macam saya yang memanjakan dia. Tapi sebenarnya pada awalnya, saya merasakan macam saya terpaksa memanjakan dia. Sebab dia, daripada awal perkahwinan tu, saya rasa macam, kenapa dia ni manja dia lain sangat? Maksudnya ada benda yang, sebagai seorang lelaki yang kita, yalah, budak-budak kampung kan. Saya rasa macam, mana nak manjakan orang ni kan? Sebab satu lagi, saya anak tunggal. Bila saya anak tunggal, saya biasa sendiri. So, keluarga tu tak besar. Jadi, bermanja-manja tu kuranglah sikit dalam family tu kan? Jadi, bila dah kahwin tu, saya rasa bila kata nak tidur pun, saya nak kena, nak kena bobokkan dia, saya jadi pelik. Saya cakap, habis kalau dia, kita ni dah lah mengantuk nak kena bobokkan dia. Bila nak bobokkan dia tu, nanti kita yang tak tidur. Dia dah tidur. Udahnya kita yang tak tidur. Jadi saya rasa macam benda tu mula-mula agak janggal. Tapi lama-kelamaan saya memahami dan saya cuba betul-betul faham ini isteri aku ni. Ini adalah sifat dia. Sangat manja, sangat. Sampai sekarang saya rasa tahun ni pun saya pernah cakap dengan dia. Cakap, you ni sebenarnya adalah satu orang besar yang budak kecil duduk dalam badan dia. Dia memang macam tu, dia punya sifat dia. Jadi bila dah lama kelamaan saya dah terbiasa, mula-mula macam terpaksa, tapi bila lama-lama dah terbiasa,
urut kaki dan buat benda-benda yang saya rasa tak ramai kawan lelaki saya yang buat. Kadang-kadang saya sebutkan Syuaib, sebutkan. Siapa kawan lelaki tu? sebab takut nanti kalau cerita dengan kawan-kawan nanti kawan cakap, "Ah, takut bini." Bukan. Sebab ada kawan-kawan saya yang bila dah berkahwin pun dia boleh ada masa dekat luar tengok bola kan, contoh. Ataupun dia boleh ada masa macam, "Eh, you tidur dulu, tak apa, I nak tengok bola." Saya tak ada ruang itu pun. Kalau dia nak tidur, maknanya saya kena tidur sekali. Nanti dia akan mengganggu kita. "I tak boleh tidur lah kalau you tak ada itu ini. Maksudnya, okay, memang tak adalah aktiviti untuk tengok bola, lepak dekat luar, apatah lagi. And then saya pun selesa sebenarnya macam itu, sebab bila saya kahwin, saya rasa saya kena fokus dengan isteri dan anak-anak. So kena tu lama-lama jadi kebiasaan, memanjakan isteri. Dan mungkin juga lah bila kita memanjakan isteri kita ni, dia secara automatiknya ikhlasnya dia kepada kita tu lebih tinggi mungkin. Jadi apa saja. Itu yang saya nak dengar tu. Betul, maknanya Syuaib mengakui setiap apa juga yang kalian berdua lakukan memang saling ikhlas dan juga mengeratkan, menjadikan hubungan tu luar biasa. Betul Syuaib? Betul. Sebab bila saya buat benda tu, mula-mula terpaksa lah. Tapi bila lama-lama saya pun macam okey buat benda tu. Seronok. Manjakan dia apa semua. Mungkin dari situ dia, cara dia mendoakan saya, cara dia sanggup hidup bersama dengan saya walaupun saya masa tu susah. Dia tak kisah pun. Dia cakap, "Tak apa, kita lalu sama-sama. InsyaAllah kalau ada rezeki, adalah tu nanti." Tapi suasana tu berlaku dengan cukup baik. Manjakan isteri, dia pun buat part dia, bahagian dia. Kalau saya pergi keluar je, dia akan tanya saya balik nak makan apa. Dia akan selalu tanya, dia akan tanya nak makan apa, nak masak apa. Dia marah saya kalau makan luar. Saya masak. Mendengarkan kisah awak ni Syuaib, saya rasa bangga saya meminati awak. Allah wakbar, janganlah. Satu kisah yang sangat buat saya terharu. Terlalu menghayati apa yang dikongsikan oleh Syuaib tadi. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, dan keikhlasan tu hadir dengan semua jadi cantik ni, Ustaz. Untuk kita menyayangi seseorang itu perlukan pengorbanan juga, Ustaz. Kalau boleh Ustaz huraikan juga. Sebab itu saya, apa yang Syuaib kongsikan tu Farid, saya teringat bila ada kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Sayyidatina Aisyah ni umur lebih muda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana Rasul menempatkan diri Rasulullah? Sesuai Syuaib cerita tadi lah Syuaib. Jadi Syuaib dia cepat maknanya nampak isteri ni bagaimana. Itu sebelum Hawa nak tanya berkenaan dengan itu. Jadi maknanya kita kena tahu dulu kadang-kadang. Yalah, maknanya ada setengah orang dia tak berduit lah, hantar kau lah isteri aku ni, kau nak macam mana kau ni pasal lah kan. Tapi Rasulullah SAW bagaimana Sayyidatina Aisyah, sebab itu kata Sayyidatina Aisyah, "Aku boleh lari dengan Rasul SAW." Farid boleh lari sekarang dengan rumah? Boleh lagi kot. Boleh. Tapi kalau kita kata suruh Tok Imam kita dekat surau tu lari dengan bini dia, dia fikir dua kali tu. Tapi Rasul SAW ingat ketika itu, kalau ikut riwayatnya apa ni Syuaib ya, Rasulullah SAW berada di Madinah. So maknanya umur berapa dah kalau di Madinah? Jadi masih berlari-lari dengan Sayyidatina Aisyah. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Suatu ketika aku menang, tetapi bila aku dah berisi sikit," kata Sayyidatina Aisyah, "Rasul menang." Sebenarnya memang Rasul boleh menang je. Ini orang pergi perang, takkan tak boleh menang. Fit, tapi kan? Nampak tak cara dia? Macam Syuaib cakap tadi tu. Jadi sebenarnya kita ni kena tengok bagaimana keperluannya dan bagaimana kita nak menempatkan. Kena dan barulah ada keikhlasan tu. Kalau macam Syuaib cakap tadi lah kan, mula-mula paksa diri dulu kan. Yalah dah, itu isteri kita, nak buat macam mana kan, paksalah. Tapi lama-lama dia jadi terbiasa. Betul Syuaib? Itu memang realiti dia. Itulah realiti dia. Sebab apa, kita ni hidup dengan pasangan kita, kan dia ni bukan asalnya hidup dengan kita. Betul tak? Ya, betul. Kemudian betul, dia hidup dengan kita. Jadi kita kena paksa diri kita sesuai. Yang macam Syuaib cakap tadi, itu saya setuju. Bila ada orang hari ni Farin, dia dah berkahwin, tapi dia masih nak mengekalkan cara hidup yang lama. Ini yang banyak berlaku. Betul. Akhirnya, masing-masing buat, semua-semua buat tak ikhlas berlakulah. Isteri buat tak ikhlas, suami pun buat tak ikhlas. Sebab apa? Dia tidak cuba nak menempatkan masing-masing pada posisi yang sepatutnya. Itu isu dia.
Okay. Macam apa ni? Kalau saya boleh selit kalau apa ni ada gambar Sarah pakaikan saya kasut, pakaikan saya stokin video kan. Sebenarnya itu orang nampak macam oh ya Allah hai Siti Sarah dia boleh merendahkan diri dia untuk pakai stokin, pakai kasut. Tapi sebenarnya apa yang saya buat pula untuk dia adalah saya dah tahu dah setiap kali dia pregnant saya tugas saya adalah sebagai seorang tukang urut kaki. Tapi ada gaya tukang urut kaki ya Suhaib. Farin, tapi memang ada gaya tukang urut tu apa Suhaib? Alhamdulillah lah saya bolehlah belajar urut kaki. Oh. Dah tahulah kalau ujung jari kaki tu apa, tengah tu apa kan. Sebab itu permintaan dia. Macam sama juga pregnancy yang keempat ini pun lagi dia minta saya urut kaki. It's almost every day, setiap malam. Saya dah tahu dah jadual saya. Pukul 9 lebih saya kena duduk dalam bilik dan memegang minyak dan juga mengurut. Itulah kerja saya. Tapi bila saya buat macam tu, dia pun sampai tak kisah pun. Maksudnya orang nak ambil gambar dia tengah pakaikan kasut saya, stokin saya pun dia tak kisah dah. Sebab mungkin keikhlasan tu dia dah muncul dah. Ha, sebab yalah suami aku pun boleh macam ni, takkan aku ni lagilah seorang isteri mengikut suami kan. So itulah dia, walaupun mula-mula tu kita rasa janggal dan pelik. Saya rasa kalau selagi benda itu adalah benda yang baik, benda itu sunnah, tak salah kan. Kita buatlah. Dia yang salah dia kalau kita manjakan isteri orang lain. Boleh, yang itu tak boleh. Itu punchline awak Syuaib eh. Punchline. Itu yang tak boleh. Dan ada dalam kalangan mereka yang bukan malulah, segan untuk manjakan isteri, takut apa pula dikatakan orang lain kan. Mungkin ada egonya tersendiri. Tetapi bagaimana untuk ketepikan ego itu Ustaz? Dan lebihkan kepada menyantuni, menyayangi isteri. Bukan kita, apa, minta maaf. Bukan apa tak, zaman sekarang ni zaman media sosial. Macam Suhaib cakap tadi. Oh, ada orang nampak saya pakaikan, Siti Sarah pakaikan kasut saya. Orang mengata macam-macam. Orang tak tahu. Bahawa kita menghargai pasangan sewaktu mereka masih ada. Yeah. Nanti dah tak ada, terkenang-kenang, tercari-cari. Saya dua benda lah, Farin. Pertama, kita nak buat tak mesti kena buat macam apa nama Suhaib. Kan? Dan Syuaib, dia Syuaib lah. Kan? Takkan orang lain pun nak ikut Syuaib juga. Kan? Okey, saya nak pakai stokin, sekarang ambil gambar. Tak payahlah. Itu Syuaib dengan Sarah kan. Jadi, saya pun, takkan saya pun nak buat benda yang sama. Cuma, sebab itu saya cakap awal, ada dua keadaan berbeza. Satu, yang kalau kita kata, oh saya seganlah depan orang. Okey, it's okay. Dia bukan suatu syarat pun, mesti begitu. Yang penting di belakang orang tu. Di belakang orang itu penting. Jadi banyak benda yang kita boleh buat dan siapa yang nak malu dengan siapa? Kalau depan orang mungkinlah ada setengah orang dia malu. Ada kadang-kadang kita tengok, saya pun pernah ternampak. Kadang-kadang pakcik-pakcik ni, makcik-makcik ni dia pergi ke luar kahwin. Makcik tu tarik tangan dia. Dia tepis. Alamak. Dia ada orang dia tak boleh apa. Tapi bila kita bersama di rumah lah maksudnya kan. Jadi saya rasa tak nampak apa isu dia. Tak nampak apa masalah dia. Atau kita mungkinlah kalau bukan benda yang keterlaluan sekadar buka pintu. Kan betul tak? Atau nak tarik kursi, nak duduk. Saya rasa tak ada masalah. Jadi kadang-kadang perkara yang kita buat ni, pertama, paling penting sekali kita buat kenapa, itu je. Kalau tujuannya untuk menghargai pasangan kita ataupun untuk nak sebagai menepati sunnah Rasulullah SAW, so tak perlu malu dekat situ. Apatah lagi benda tu memang bukan untuk malu. Faham tak, Farid? Ada orang kadang nak bersalam dengan isteri, dengan suami. Macam nak pergi tempat kerja, suami dah hantar, nak bersalam. Tengok ada orang, tak jadi salam dia. Jadi kadang kita pun pelik dah sungguh. Ada orang macam tu Syuaib, dia punya tahap malu tu sampai begitu sekali. Ada bad mungkin kita mungkin malu depan orang, tapi kalau sekadar bersalam itu memang suami kita. Pahala tu Ustaz. Sepatutnya begitu. So maknanya kita nak sebut biar bertempatlah. Biar bertempat dan suami pun patut-patut padanlah. Tu saya kata tadi, jangan semua macam Syuaib. Kadang-kadang semua nak jadi macam Syuaib, lah kali Syuaib bergaduh pula dah. Kenapa awak up sendiri gambar kita dia? Tapi semua nak jadi saya nak jadi apa? kan. Tapi nak saja nak kongsi dengan Syuaib dengan Ustaz. Kadang saya pegang beg susu anak, pegang handbag bini pun orang mengata
Ya, Farid. Ya. Apa ni? Tapi sebenarnya tak. Saya pun, ada orang kata takut bini. Tak. Saya kata saya ikut Shoaib. Tapi, okay, kita nak sambung sikit daripada apa yang Ustaz kata-kata. Kita nak sama juga bertanyakan kepada Shoaib lah. Tentang menghargai pasangan sewaktu mereka masih ada. Memanjakan tau. Memanjakan. Kadang-kadang kita ni menjadi suami isteri ni tengah bercinta lain. Dah berkahwin tu lain kan. Kadang-kadang dah berkahwin ni kita terlupa nak memanjakan isteri kita kerana kita tahu tak kira apa jadi pun mereka akan tetap bersama dengan kita. Tapi mungkin satu kisah, satu sudut pandang yang berbeza Shoaib patut kongsikan bersama dengan kita semua. Okey, saya itulah bersyukur sangat saya ni alhamdulillah. Maksudnya sebelum arwah pergi saya betul-betul spend time dengan dia tu, duduk dekat rumah. Yalah masa tu tengah PKP pula tu betul-betul yang saya tak keluar langsung. Saya rasa 4 bulan spend time dengan dia. Mungkin agak termute rasanya cuy. Okey. Okey tak apa. Kita akan kembali dengan Shoaib sebentar sahaja lagi. Nanti kalau kita dah bersama dengan Shoaib kembali. Okey ustaz, saya tak nak melepaskan peluang juga untuk bertanya kepada ustaz sebenarnya kan. Okey, daripada kisah-kisah Rasulullah, bagaimana apa yang macam tadi ustaz kata tetap perhatikan. Mungkin ada lain-lain lagi yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebenarnya ramai orang tak tahu. Banyaklah kalau kita dikategorikan benda tu dari segi panggilan. Sebab ini sebagai gambaran bahawa Rasulullah SAW ni seorang suami yang baik. Ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW panggil isteri-isteri baginda dengan panggilannya khususnya macam Sayyidatina Aisyah. Ini masyhur dengan panggilan Humairah. Ini sebenarnya bukanlah mesti kita panggil. Kalau suami apa hawa nak kena panggil Humairah juga tak sesuai lah. Cuma ertinya ada satu panggilan khusus yang disukai. Macam sayang. Sayang baby. Ke. Baby. Baby ke. Tapi tengoklah kalau baby ni saya rasa kena pertimbang jugalah. Saya takut kalau dah umur 70 panggil baby takut orang mabuk pula. Betul juga lah. Tak maksudnya. Tapi maksudnya panggilan tu. Dan kena ingat panggilan ni bukan mesti khusus. Ada orang dia suka panggil dia bobot. Dan semua itu panggilan yang dia suka. Aiwa, maknanya panggil dengan panggilan dia suka. Nah, kalau dia suka panggilan tu panggil lah. Kadang-kadang ada orang dia tak suka Farid. You jangan panggil-panggil ai sayang-sayang lah. So tak kena. Panggil benda yang dia suka. Itu konsep dia. Ya, baik ustaz, maaf kalau saya mencelah. Tapi kalau sekarang ini dalam zaman moden kan lelaki bekerja, wanita pun bekerja, sibuknya sama juga. Mungkin kalau pasangan tu sebagai suami lihat isterinya cukup berdikari sekali, tak perlulah nak dimanjakan lagi. Betul juga. Tu macam mana pula ustaz? Dia soal manja ni sebenarnya tak ada soal bagaimana keadaan kehidupan dia. Dia orang kaya ke orang miskin ke, dia tetap dimanjakan. Sebab itu pada saya itu soal kita menghargai. Contoh kan, okey katalah dia mungkin bekerja, dia boleh pergi spa sendiri. Contoh. Betul. Mungkin kita bagi dia untuk pergi spa, kita bagi dia spend masa dekat spa. Contohlah kan. Ataupun apa ni orang panggil potong kuku tu. Pedicure. Misal contoh kan, dia boleh untuk buat sendiri ataupun dia boleh untuk bayar sendiri. Tapi dengan cara begitu, ini dipanggil penghargaan. Sebab itu kita kena sesuaikan dengan zaman. Saya tengok tadi klip yang mula-mula kan orang lipat baju. Cuma ada orang tanya saya, adakah termasuk memanjakan isteri bila dia dapatkan pembantu untuk lipatkan baju tu? Macam mana Ustaz? Termasuklah juga. Okay. Jadi maknanya objektif daripada memanjakan di situ, kat situ ialah untuk menyenangkan dia. Membahagiakan. Maknanya dengan senang. Alah, saya tak payah buat. Tak payah, bagi orang buat je. Macam kita, sebenarnya saya nak sebutlah. Supaya kita ni tak terlalu rigid dalam bab manja ni. Sebab ada orang dia rasa manja ni kalau panggil nama je. Maksudnya dengan panggilan. Ayat-ayat manis saja. Yes. Sebenarnya tidak. Orang dulu-dulu apa. Kalau kita tengok, saya suka perhati. Orang dulu-dulu, mana dia panggil aku engkau je. Engkau nak makan apa, kata dia. Betul Ustaz. Adakah dia tak manjakan isteri dia? Tidak. Tapi dia prihatin. Sebab ada orang yang macam ini walaupun dia tidak panggilan dengan panggilan macam itu, tapi bila dia pergi pasar nampak pucuk paku, mak kau suka ni. Cara memanjakan itu berbeza-beza. Itu berbeza. Dia subjektif. Kita tak boleh samakan satu dengan lain. Sebab itu kata Shoaib tadi, kalau orang jadi Shoaib, Shoaib nak jadi apa? Betul juga. Itu dia. Shoaib kembali bersama kita.
Okey, dengar suara saya eh. Dengar. Chef, kita Salji kuat sangat dekat luar tu jadi lain lain. Okey, kita dah hampir ke penghujung perbincangan kita ni Syuib. Mungkin kita nak Syuib berkongsikan dengan pasangan dengan kesemua penonton-penonton wanita hari ini tentang khususnya suamilah untuk mencontohi bahawa memanjakan isteri itu juga perlu dan saling memanjakan itu juga perlu. Silakan Syuib. Okey, baik. Sebagai suami kepada suami-suami dekat luar sana tu. Apa yang saya boleh katakan apabila kita kahwin dengan pasangan kita, pasangan kita bukan hamba kita. Sebab cantik. Saya takut juga kadang-kadang ada budaya itu dalam keluarga kan. Bila kahwin je, kau sebagai isteri ikut je apa aku cakap. Kau buat je apa yang aku nak. So jangan jadikan isteri kita sebagai hamba. Kita kena jadikan itu isteri yang memang kita nak, kalau boleh kita nak hidup sampai bila-bila. Manjakanlah dia sebaik mungkin. Sebab apabila kita manjakan dia, sebab itu lumrah sebagai manusia kan. Kita ni bila orang dimanjakan, kita sayang-sayang sangat dengan kita, kita akan secara automatiknya kita akan menyerahkan kehidupan kita ni untuk dia. Lagi-lagi pula isteri kan, bila dia menyerahkan kehidupan dia kepada suaminya, insyaAllah syurga itu pasti. Jadi kita sebagai lelaki, manjakan isteri kita, buat apa yang patut, jadilah seorang ketua yang benar. Jangan menjadi ketua yang tua, tapi tak pasti lagi adakah itu ketua yang benar. Dan hargai setiap momen bersama dengan isteri. Sebab macam saya lah, saya tak akan pernah jangka benda ni berlaku seawal ini. Baik. Tapi alhamdulillah, walaupun 10 tahun, tapi 10 tahun yang sangat luar biasa, sangat sangat seronok lah untuk saya. Allah bagi nikmat cukup luar biasa. Ya Allah, 10 tahun kita. 10 tahun satu jangka masa yang sangat-sangat panjang dan terlalu banyak kenangan. Mungkin Hawa mungkin ada beberapa soalan untuk Tu Syuib. Syuib, apa kenangan paling manis sekali bersama arwah Siti Sarah boleh dikongsikan bersama kami? Saya ada 3 kenangan manis yang saya akan ingat sampai bila-bila. 3 kenangan manis itu adalah saya lalui 3 situasi yang sama. Anak pertama, anak kedua dan anak ketiga dalam label. Anak saya semuanya season. Momen yang paling bahagia itu adalah bila anak saya dilahirkan dan saya tunjuk kepada isteri saya, ibu, ni anak kita. Yang mula-mula anak lelaki, Wasal Karni. Kemudian anak kedua, Zakira Talita Zahra pun sama, Arif Matin pun sama. Saya rasa momen tu adalah sama, cuma untuk melalui momen itu kali keempat saya tak sampai. So, letakkan 3 momen paling bahagia. Sebab bila masa tu Caesar arwah dia, maksudnya Caesar half, dia sedar. So saya boleh bercakap dengan dia, and then bila tunjukkan baby tu, dia punya reaction tu, and then dia dah pegang baby. Terima kasih. Kenangan yang sangat-sangat indah sebenarnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Usas, pesanan ringkas akhir untuk penonton-penonton kita hari ini mengenai memanjakan isteri ni, Ustaz. Dia dalam rumah tangga ni, dia soal perasaan. Soal perasaan. Jadi bagaimana yang boleh untuk menyebabkan di antara suami isteri itu rapat ataupun lebih dekat dan boleh untuk menjiwai kehidupan sama, maka itu yang perlu untuk kita laksanakan. So jangan kita terlalu sempit untuk mentafsirkan perkara berkait dengan rumah tangga, tetapi hakikatnya itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita buat untuk apa? Matlamatnya adalah untuk menggembirakan pasangan kita. Itu saja. Mungkin cara berbeza-beza, tapi objektifnya tetap sama. Tetap membahagiakan sama dan menyenangkan pasangan. Sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Haryanto dan juga Syuib yang sudi bersama-sama dengan kita untuk siaran Maulidur Rasul kita pada hari ini. Dan diharap para penonton telah mendapat banyak manfaat dan pengisian daripada topik kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak Syuib bersama dengan kami pada hari ini. Sama. Jaga diri. Terima kasih Syuib. Dan juga sampaikan salam pada anak-anak. InsyaAllah. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Haryanto. Terima kasih Syuib. Jumpa insyaAllah. Assalamualaikum. Baiklah. Perkongsian mengenai manja yang begitu meluas sekali kita pelajari pada hari ini dan banyak lagi perkongsian kami untuk anda. Jadi jangan ke mana, kita berehat dulu seketika.